menit bermain lu cuman 3 menit, 4 menit, gua juga ngerasain kok dulu kayak gitu. Tapi gimana caranya lu pembuktian di situ. 2 menit bisa jadi 2 gol, bisa jadi 3 gol ya kan? Selesai. Orang main aja nih. Bang ya anjing ini. Ini mau pakai anjing enggak? Nih, Stella. Ntar kayak Mas Nanggur kan? Apa tuh? Kita jadi jelek. Kurang akibatnya nih gara-gara Mas Nanggur. Gak asik. Teman-teman Nanggur, nice. Iya, untung gak ada Mas Nanggur juga. Kalau gak udah. Oh ya kamera Mas Nanggur. Sorry. Udah jadi inventaris kan ini ya? Udah, oke. Terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya. Dari gua, semangat. Enjoy, safety-nya dijaga tetap ya. Semangat untuk menangnya ditingkatin. Jangan sampai telat panas ya. PR-nya tuh telat panas terus. Soalnya 10 kali 2 kan, apalagi di grup yang diambil cuma 1. Kekompakannya, komunikasinya ya, gue, Dunan. Oh iya, tingkat kerja. Kalau nggak deh, kalau emang mau minta cengkot, kabarin gue, takutnya gue lupa. Ntar tolong ditanya juga, maksudnya berapa menit ke bawah gitu ya. Sudah pada cuci waktunya. Ini turnamen emang dadakan. Apa-apa, it's okay. Terus lupain aja, halin di luar, fokus, tetap fokus. Ya, gue pengen ini ajang pembuktian aja sih kalau mau keluar. Boleh. Kita emang udah mulai rentan, kita chemistry kita udah hilang sedikit, tapi nggak perlu ragu juga sih menurut gua, kita buktiin aja sih, pembuktian. Hati-hati juga ya lapangannya, ya kita nggak bisa ngondisiin lapangan juga ya, mau dicuma kita mau nggak mau orang yang dipasang itu harus siap gitu aja sih. Walaupun menit bermain lu cuma 3 menit, 4 menit, gua juga ngerasain kok dulu kayak gitu. Tapi gimana caranya lu pembuktian di situ. 2 menit bisa jadi 2 gol, bisa jadi 3 gol ya kan? Oke, siap poin dulu lah. Bisa deh gua. Lebih semangat lagi. Tolong lah jiwa menangannya di orang. Oi. Lagi. Satu orang. Perjalanan jarak jauh, udah tau kan misinya masing-masing, tanggung jawab perorangan,
sama jangan lupa tujuan kita di sini golin dong. Golin. Tujuannya harus untuk di luar tetap dilihat sikonnya, situasinya. Di saat kita lagi jatuh poin atau enggak kita kasih pertinggalan, kita ngambil tempat. Sebelum mulai bertanding, nama packing itu juga agar diberi kemudahan, kemahiran, kemenangan, berlawat, kemahiran. Selesai, para main aja di sini. Baik, baik, baik. Pondok butuh kecap gak aja? Butuh kecap lah. Kasih enak. Saya tahu. Ayo Rio. Udah buat tubun. Oke, kiper. Oke. Ayo. 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 Ayo habis bila. Nih gua punya pres. Please komentator dong tolong. Ya kita mainnya bagus, stabil, lancar. Terus untuk pertandingan pertama kita menang 2-0. Masih berlanjut, doakan dong. Tidak 2-5 kok. 2-0. Oplos bukan berarti bagus. Kita masih harus belajar lagi ke apa match selanjutnya habis ini. Tadi kita menurut gue itu bukan kita nguasain, kita ke bawah dalam arti apa gameplay dia kayak begitu, kita ngikut, jadi kita merasa takut, ngerti gak lo? Merasa anjir gue gak enakan ngambilin kayak gitu. Kita gue juga ngerasain hal yang sama mas bro. Plus, yang pertanyaan tadi jangan terlena, fokus pertandingan sekarang, oke? Okay. Tujuan kita, golkan, oke? Okay. Terjadi. Jangan lupa kita ada komunikasi, we. Tolong diatur, we. Gue paham maksudnya main chemistry, cuman tetap harus ini. Sama di depan dan di luar, tolong koordinasinya. Jangan di luar, jangan di maja. Batu jokala atau bahan. Iya bos, tadi kayak gitu bos. Waduh waduh. Air. Cacing. Mereka mana?
Wih, asik guna. Forward kejur baru datang. Komentatornya ini ikut dua kali menang. Kita udah mudah-mudahan lolos fase grup. Saksikan terus. Ya ini istirahatnya panjang ya. Jangan kemana-mana. 5-2. Lu pasti itu. Udah izin lah, udah izin lah. Udah sekolah kali ini. Hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Hujan-hujan, pada nunggu semifinal. Pada nunggu semifinal. Nah ini, adem, udah tenang. Yoi, di sana ada langit katanya, di situ ada bulan. Belum rezeki masih peringkat 3 alhamdulillah. Ya, untuk laporan hari ini karena kita kalah di final. Di semi kita kira membuatkan juara 3. Gak apa-apa, yang penting kita bawa pulang hasil juara 3. Ya. Next.
ngikutin. Gimana kerjanya? Kalau perlu kalau masalahin duluan langsung aja. Ya, saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sih, Om? Thank you banget perjuangannya, thank you banget. Udah naruh badan capek, kita capek semuanya. Mentalnya ada, gak apa-apa. Mau gimana lagi, rezeki kita cuma di juga. Itu deh step tingkat 2 lah, kemarin kita kalah, kita ada step 2, lumayan lah alhamdulillah. Emang rezeki di situ. Next event, kita lebih kompak lagi. Mau itu sparring, mau itu apa. Itu gue pengennya ke komunikasi, apa? Terbaik. Masih pengen nanti peringkat 3, terus semoga kedepannya tim kecil ini diberi kemudahan untuk mendapatkan prestasi-prestasi di dunia olahraga maupun ya mudah-mudahan kedepannya ada jenjang e-sport juga. Diberi kelancaran perjalanan pulang kita. Kita foto rame-rame dulu, kita foto satu-satu, baru salin.